mengakui apa yang ada dalam dalam Hansen itu. Takkan saya nak bercakap berbeza dengan apa yang terjadi Hansen. Saya mengatakan, cuma saya kata saya, yang saya bercakap itu sebab saya rasa kecewa saya benda itu benar. Tapi pastinya didapati benda itu tak benar, memang saya bersedia. Dan saya bersedia tarik balik. Dan saya minta maaf, ada masalah. Saya tarik balik. Saya mengakui memang saya ada menyebut perkataan yang marilah kita tutiskan darah China dengan keris. Yang saya kata ucapan ketua muda. Saya tak sebut nama pun ya. Ketua muda pekan. Masa itu. Okey. Sebenarnya apa yang saya cakap ini, saya ambil daripada Wikipedia tentang operasi lalang yang boleh diakses di internet. Yang boleh kita lihat dalam en.wikipedia.org/wiki/operasi-lalang. Kalau sekiranya apa yang saya kata tidak betul, saya bersedia untuk tarik balik dan juga minta maaf. Tiada masalah. Kita bukan apa ni, for fact. Kalau sebenarnya tak betul, saya bersedia untuk minta maaf. Dan saya mengharapkan apa yang dikatakan dalam Wikipedia itu juga, kalau sekiranya yang berhormat pekan merasakan ini tak betul, sila. Sila buat laporan, sila ambil tindakan juga kepada Wikipedia. Supaya Perdana Menteri, nama Perdana Menteri kita boleh dibersihkan. Di dalam soal ini, kalau yang berhormat perpikaikan apa yang tertulis dalam Hansen, bermakna saya terpaksa buat keputusan yang lain untuk penyiasatan lanjut. Tetapi dalam hal ini tidak perlu ada penjelasan lanjut karena yang berlaku adalah dalam diwan, semua dalam Hansen. Cuma yang bermaksud sekarang ini pikir baik-baik, tarik balik apa yang tertulis itu atau tidak. Kalau yang bermaksud, nanti dulu yang bermaksud. Kalau yang bermaksud mau tarik balik, bermakna isu settle. Kalau juga yang bermaksud tidak tarik balik, saya ada dua pilihan. Satu, sama ada saya kata prima facie ada case untuk dirujuk kepada jawatan kuasa dan kebebasan, ataupun saya sendiri membuat runding di bawah 36